waktu itu ada guru besar saya juga tanya dari mana saya dapat ilmu ini, karena di kampus saya pun gak ada materi tentang ini, teman-teman, luar biasa. Jadi waktu saya di masjid pun saya gak ada pernah belajar tentang ini juga, karena tiap hari saya hanya menjaga sepatu dan membersihkan toilet, tidak pernah belajar tentang banyak hal. Makasih Pak Antono, tadi udah sharing banyak juga praktek pelatihan yang lain. Saya juga bukan alumni-nya Pak Ari Ginanjar, saya gak pernah ikut banyak pelatihan-pelatihan, tapi Allah memang melatih saya melalui pengalaman saya sendiri. Dalam buku saya tentang bab ikhlas, pada saat kita ikhlas maka alam semesta akan menyerahkan diri pada teman-teman. Pada saat tadi ibu bila ikhlas terhadap penyakitnya, maka Allah menyuruh alam semesta malaikatnya menyembuhkannya. Amin. Allahumma amin ya Allah. Ikhlas, orang yang ikhlas artinya orang yang mengenali jiwanya. Karena makanan jiwa kita hanya satu, ikhlas. Allah memanggil tadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam sahabat kita hidup, kalau anda gak ikhlas, anda akan reinkarnasi ulang lagi. Di Islam gak ada reinkarnasi, kita mati akan terus berlanjut, teman. Orang-orang yang ikhlas itulah yang kemudian akan sempurna, akan kemudian menyatu kembali, sama menyatu kembali dengan Tuhan. Jiwa ini memang miliknya, dan orang-orang ikhlas itulah yang akan memenangkan dunia dan akhirat. Ya bukan hanya akhirat, di dunia dia menang, di akhirat juga dia menang. Menang dalam arti materi, dalam arti apapun, teman-teman. Pada saat ada gak ikhlas, anda sedang membebani jiwa anda sendiri. Sahabat-sahabatku yang mulia, kita semua, kita bukan nabi, kita orang biasa. Jadi kita harus berlatih terus-menerus. Nabi disucikan jiwanya pada saat peristiwa Isra Mi'raj, dibersihkan. Orang-orang dijaga dari kita pun dengan dosa, kita berlatih terus-menerus, gak boleh selesai, teman-teman, luar biasa. Sahabat-sahabat yang mulia, hari ini bagikan singa putih yang sudah lama terkurung dalam kerangkeng. Sementara singa besar yang menguasai badan ini, teman. Ketika ada ikhlas, singa putih itulah yang mulai hidup lagi dalam jiwa anda. Sahabat-sahabat gue yang gelit, pada saat kita ikhlas, justru kita mendapatkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Rumah tangga kalau gak ikhlas, 1000 kali ganti-ganti pasangan pun dan gak pernah menemukan kebahagiaan, teman. Kalau ada juga sama, kita bekerja gak ikhlas, senikmat apapun fasilitas, kita merasa kurang, teman. Kalau kita gak ikhlas, sesoleh anak banyak pun, kita masih tidak bisa merasa bahagia, teman. Tapi pada saat anda bisa ikhlas hari ini, anda bisa, istilah saya adalah living moment to moment. Menikmati setiap episode hidup anda hari ini. Menikmati syukur yang luar biasa, teman-teman yang gelit. Hari ini sahabat-sahabatku yang gelit, anda telah mengenal sedikit tentang jiwa. Apa yang tadi dialami adalah buat mereka yang pernah mengalami namanya mati suri. Anda gak harus mati suri seperti teman-teman yang lain, karena tidak semua orang bisa mati suri, teman. Tapi semua orang bisa mati, mati suri tidak semuanya. Apa yang tadi alami adalah out of body. Merasa jiwa keluar dari tubuh kita, dan itu akan terjadi kelak. Kita melihat anak-anak kita, semua itu teman-teman yang luar biasa. Sahabat-sahabatku yang keren, apapun sekarang hambatan kita, tekanan kita, pada ujungnya pemenang adalah mereka yang punya apa? Keikhlasan, teman-teman yang. Karena orang yang ikhlas artinya orang yang percaya diri, orang yang yakin, orang yang selalu optimis. Karena apapun yang Allah berikan pasti, pasti, pasti yang terbaik. Baik. Tidak ada yang terburuk, teman-teman yang gue. Hari ini anda telah belajar satu hal yang sangat penting. Oleh karena itulah, jangan hanya anda yang tahu,
Ya, saya sendiri merasa kagum juga dengan Pak Hartono karena belum pernah ikut latihannya, tapi meminta anak buahnya ikut pertama kali satu tim lagi. Hari ini dia telah tahu mengapa anak buahnya sekarang berubah. Itu ya Pak Hartono. Mereka menemukan keikhlasan teman-teman yang beli. Ya, semoga bukan hanya Pak Hartono, Anda yang punya kekuatan, masih dikasih kepercayaan oleh Allah, amanah oleh Allah, oleh Tuhan. Punya teman-teman yang bisa ada pengaruh positif, kenapa Anda tidak lakukan? Pak Ikhwadi mungkin punya teman-teman di koperasi, apakah hanya beliau yang terangkat? Kalau bisa semua terangkat, biar maju bersama-sama. Betul Pak Ikhwadi? Dan saya yakin dalam pikiran beliau pasti telah berpikir siapa orang yang harus dalam ruangan ini. Ibu-ibu yang saya banggakan semua, termasuk di sini satu persatu ya, termasuk Ibu Nila yang menjadi ketua HIMPAUDI. Tidak tahu berapa jaringan guru-guru PAUD pasti banyak. Ya, bayangkan sebagian dari mereka diuji oleh uang, diuji oleh suami, diuji oleh tekanan. Kalau mereka mampu mengenali jiwanya, dia akan mendoakan ibu, mengucapkan syukur kepada ibu, mendoakan ibu, dan mereka menjadi doa amal soleh gak pernah terputus teman-temannya. Nah, lihat pimpinannya Mas Rudi dan Mas Farhan ya. Ya, Ibu Dwi agamanya Hindu, tapi dia pengen sekali anak buahnya pun bisa merasakan yang dialaminya. Dan hari ini kita lihat sahabat kita, teman kita beda agama pun, sahabat-sahabatku yang luar biasa ya, teman-teman yang gini, apa yang saya alami dengan istri saya, udah saya bisa memenangkan permainan hidup ini hanya satu modalnya adalah ikhlas teman-teman ya. Ada ratusan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga saya pun untuk menghancurkan saya, dia gak akan pernah bisa menghancurkan kita. Pada saat Anda punya the power of zero teman-teman, Anda menolokkan, Anda gak punya apa-apa, hanyalah hola hola kuat dari lebih, gak punya apa-apa. Pada saat dia melawan orang-orang ikhlas, dia menghantam energi besar teman-teman yang lain. Buat Anda yang berhaji, umroh, kenapa simbolnya pun di semua? Karena itulah simbol terbesar kita dalam keikhlasan. Tidak ada kaya miskin, mereka belajar tentang ikhlas. Sayangnya ada yang pulang hanya membawa ajarannya, ada yang membawa pulang dengan hakikatnya. Yang berhasil berhaji adalah yang berhasil menemukan keikhlasan. Yang gak berhasil, ya dia bergerak haji, namun belum menemukan keikhlasannya teman-teman. Ritual yang sangat tinggi adalah haji kalau dalam Islam teman-teman. Dan itu simbol melatih keikhlasan teman-teman. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, Anda tahu kenapa matahari tetap selalu ada hari ini? Karena matahari ikhlas menghindari Anda semua. Gak pernah berharap apapun dari Anda. Mau ucapkan syukur, mau enggak, mau terima kasih, dia tetap menyinari. Kenapa tumbuh-tumbuhan selalu ada hari ini? Karena dia ikhlas teman-teman yang luar biasa. Kenapa semua alam semesta masih ada hari ini? Karena mereka ikhlas teman-teman yang luar biasa. Masalahnya adalah manusia adalah makhluk Tuhan yang selalu melawan hukum alam, selalu tidak ikhlas teman-temannya. Makanya banyak yang binasa, hancur, sebagainya teman-teman. Saya dan istri saya selalu mengajarkan bagaimana ikhlas, bagaimana ikhlas dan sebagainya. Dan indah teman-teman, ya, dalam bahasa terakhir saya hari ini, orang-orang ikhlas, Anda boleh rekam dalam pikiran Anda, dia mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya teman-teman yang luar biasa. Dan hanya tidak hanya di akhirat, namun juga di dunia ini sahabat-sahabatku yang luar biasa. Rasanya ingin bersama Anda, ya. Besok sebenarnya hari ini sudah selesai aja trainingnya ya, karena sudah sampai di tangga yang keempat ya, udah dapat banget teman-teman yang klik. Besok kita akan rayakan kalau dalam training sebelumnya, hari pertama tafakur, hari kedua tadabur, hari ketiga adalah tasyakur. Kita rayakan kebahagiaan kita agar besok ya kita punya pengaruh positif buat teman-teman yang luar biasa. Di kelas bulan Maret besok, kami tanggal 19, 20, 18, 19, 20. Ya, semoga bukan orang lain yang ada, tapi sebagian adalah keluarga Anda, teman terdekat Anda, sahabat Anda yang Anda tahu perjuangan sulitnya dia menghadapi hidup. Itulah yang harus Anda rangkul dan Anda ajak dia biar ada dalam ruangan ini teman-teman.
mungkin saudara kandung kita sudah berkali-kali usaha tapi gagal. Ada rangkul dia di sini. Dia rangkul ajak di sini teman-teman yang kiri, agar dia bisa menemukan surga sebelum waktunya. Bahagia teman-teman yang kiri. Sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, terima kasih hari ini. Saya percaya tidak ada namanya kebetulan, teman-teman yang kiri. Ya, kalau pada saat ada ikhlas, saya ulangi lagi tadi, tidak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan Anda. Karena ikhlas adalah nurani, ikhlas adalah fitrah, ikhlas adalah jiwa, dan jiwa itu milik Allah, teman-teman, sahabat-sahabat gue. Sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman, saya ingin sharing bagian akhir. Ada kisah yang saya tulis dalam buku berjudul Sabdoan Senang Siddhartha Gautama. Mungkin Anda sebagian kenal, dia adalah salah satu, ya, orang yang tercerahkan dalam agama Buddha. Suatu hari ketika ada seorang putra mahkota yang dilarang untuk tidak mengetahui tentang mati, sakit dan sebagainya, calon raja ini keluar dari benteng dan dia lihat ada orang sakit, ada orang mati. Dia kaget, ternyata di luar sana ada orang bisa mati. Kemudian dia mencari sisi tenangnya, dia bertapa di pohon yang terkenal itu. Bertahun-tahun dia sudah lupa makan sama istrinya. Raja ini menyuruh kepada mantunya, tolong cari di mana suami kamu. Kemudian dia cari ke hutan dalam buku sebenarnya, kemudian ada orang sedang bertapa